Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alaqtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib, qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ana manafa'a fi ulumi fi darain. Amin. Wa qad warada وقد ورد حديث فيه بيان القنوت في القرآن ما هو المراد به. وقد ورد dan sungguh telah datang hadisun oleh hadis fihi padanya bayanul kunuti menjelaskan tentang kunut fil Quran di dalam Al Quran. Ya, dalam Al Quran tu maknanya apaan kata-kata kunut? Mahwal muradu bihi, apa yang dimaksud dengan kunut, kata-kata kunut. Kama qala ibnu abi hatimin, sebagaimana berkata oleh ibnu abi hatim al-asam. Qala haddasana yunus ibnu abdil a'la, telah bercerita kepada kami oleh yunus bin abdil a'la. Qala haddasana ibnu wahbin, telah bercerita kepada kami oleh ibnu wahab. Qala haddatsani Amr bin al-Harisi anna darrajan, bahwasanya Darraj Aba Samhi haddatsahu Darraj Aba Samh, beliau telah bercerita akan dia an Abi Haisam, dari Abi Haisam, ya, tentang makna kunut. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri. An Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia berkata, kullu harfin fil Qur'ani yuzgaru fil kunutu fa huwa ta'atu. Setiap huruf dalam Al-Qur'an yang disebutkan padanya akan kunut, maka itu adalah maknanya ta'at. Jadi kunut itu maknanya ta'at. Wa kadza rawahu al-Imam Ahmad, seperti inilah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Hasan ibn Musa, dari Hasan bin Musa. An ibni Luhai'ata, dari ibni Luhai'ha. An Darajin bi isnadihi, dari Darraj dengan sanadnya. Mislahu, boleh, mau mislu juga boleh macamnya. Walakin hadal isnadu da'ifun, akan tapi sanad ini lemah. La yu'tamadu, enggak bisa dipegangi alih atasnya, enggak bisa dijadikan pegangan. Jadi memang begitu, kalau ada hadis yang lemah itu enggak bisa dibuat pegangan. Kalau buat fadailul a'mal itu enggak apa-apa. Wa rafu hadzal hadis munkarun, marfuknya hadis ini munkar. Memang sih nyambung, tapi ada kecacatan dalam pada perawinya. Wa qad yakunu min kalami sahabi aw man dunahu, wallahu a'lam. Dan kadang ada daripada kalam sahabat atau orang yang di bawah beliau, ya, tabi'in, tabi'in, wallahu a'lam. Wa kasiran ma ya'ti bi hadzal isnad tafasiru fi anakaratun fala yadurru biha. Dan banyak apa yang datang dengan sanad ini, penafsiran-penafsiran, ya, di dalamnya terdapat pengingkaran, ya. Fala yadurru biha, maka jangan, fala yadurru biha, maka janganlah dia, ya, madarat dengannya, maksudnya janganlah dia terpedaya dengannya. Ya.
ada enggak yang pakai tak? Fala tadur, fala tadur biha. Pakai ya semua ya. Ya semua. Ya. Hah? Kayak istri pakai juga. Pakai. Fa inna sanada dhaifun, maka sesungguhnya karena sesungguhnya fa-nya tak ada. Sanad itu lemah. Ya, sanadnya lemah. Artinya sanadnya lemah, lemah ya, dhaif. Jadi penting, jadi sanad itu penting, Pak. Ya, ada orang bilang sanad buat saya enggak penting. Eh, sanad itu penting. Karena sanad ini akan ternilai lemahkah, kuatkah gitu ya. Kalau sanadnya lemah ya enggak bisa dipegang, sanadnya kuat dipegang, bisa dipegang. Jadi sanad tuh penting. Kita ngaji penting. Iya. Wallahu a'lam. Wa qala ta'ala badi'us samawati wal ardi. Firman Allah Ta'ala badi'us samawati wal ardi. Ai tafsirnya khaliquhuma 'ala ghairi misalin sabaqo. Yang menciptakan keduanya, Allah yang menciptakan langit bumi. Ala ghairi misalin sabaqo, atas tanpa misal yang telah lalu. Iya. Kalau kita menciptakan sesuatu ada awalnya itu mah gampang. Mencontek namanya. Tapi kalau awal yang pertama itu yang paling susah. Makanya apapun kalau dia pertama itu biasanya terkenal. Ya, berkah terkena berkah awalan. Ya. Berkah awalan. Ya. Apaan aja begitu. Yang pertama. Ya, apa deterjen? Rinso. Rinso. Iya, Rinso tuh kan ada kapan aja nih beli Rinso. Modalnya yang dibeli baik clean. Baik clean. Apa? Macam-macam gitu ya. Enggak biasa beli. Iya. Sanyo, Sanyo. Iya, Sanyo gua mati, dan mereknya bukan Sanyo. Dap. Berkah yang pertama misu-misi. Masyaallah. Apa aja? Iya. Nah, ini pertamanya. Yang pertama itu yang terkenal. Setelah itu berapa banyak? Betul banyak. Yang terkenal yang pertama, yang belakangan enggak terkenal. Padahal enggak kalah yang belakangan enggak. Aqua. Beli Aqua, padahal mereknya bukan merek beli Aqua. Masyaallah. Keberkahan pertama. Qala Mujahidun wa Sudiyyu, berkata oleh Imam Mujahid dan Sudi, wa huwa muqtadal lughati, itulah yang dilazimi lugha, atau bahasa langsungnya yang sesuai dengan lugha. Wa minhu yuqalu disyai'in muhadisi, ya bid'atun, ya lisai'il muhdasi bid'atun kama ja'a fi sahih muslimin, fa inna kull muhdatsatin bid'atun wa kull bid'atin dalalah. Dan di antaranya dikatakan bagi sesuatu yang baru, ya, bid'atun bid'ah kama ja'a, sebagaimana telah datang dalam sahih bagi muslim, ya, sesuatu yang baru itu bid'ah. Fa inna kull muhdatsatin, maka sesungguhnya setiap yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah tersesat. Wal bid'atu ala qismaini, bid'ah terbagi dua. Taratan, satu kali yang lain takunu adalah dia itu bid'atan syar'iyatan, bid'ah syariat. Kakauli seperti perkataan fa inna kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun,
setiap bid'ah, setiap yang baru itu bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Ya, nanti ulama berbeda pendapat itu tentang masalah bid'ah itu apa sebenarnya. Ya, ya, itu banyak sekali ulama yang berpendapat. Watarotan takunu bid'atan, nanti kita bahas dulu. Kita baca dulu. Watarotan takunu bid'atan lugawiyatan. Dan kali yang lain adalah itu bid'ah secara lugawi. Kakauli Amirul Mukminin, seperti perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an jam'ihi, daripada mengumpulkannya ia kepada mereka ala salat tarawih, atas salat tarawih, wastimrah dan senantiasa mereka, nikmatul bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah ini. Ulama berbeda pendapat di dalam memberikan definisi tentang masalah bid'ah. Ya. Jumhur ulama mengatakan bid'ah itu adalah yukhalifus sunnah. Jadi yang bertentangan dengan sunnah itu bid'ah. Kalau tidak bertentangan dengan sunnah maka enggak bid'ah. Ya. Itu kaidah yang paling, jadi yang paling tepat, yukhalifus sunnah. Bid'ah yukhalifus sunnah, yang bertentangan dengan sunnah. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa apa yang setelah Nabi itu lebih banyak daripada yang masa semasa ada Nabi. Iya. Nabi umurnya ya 63 tahun. Kejadian sekarang ya lebih dari itu. Pasti ada hal yang baru. Nah, jadi hal yang baru itu bid'ah, itu secara lugah. Ya, itu secara lugah. Secara syariat jumhur ulama mengatakan ma yukhalifus sunnah. Sesuatu pendek aja definisinya. Sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Jadi kalau dia enggak bertentangan dengan sunnah maka enggak bid'ah. Coba kita lihat contohnya tahlilan yang kita lakukan. Ya, bagaimana tuh kira-kira? Kumpul-kumpulnya iya. Ya, kumpul-kumpulnya enggak pernah dilakukan sama Nabi. Tapi lihat prakteknya. Apa yang dibaca? Iya, ini baca Fatihah pertama. Ya, doain. Doa. Ya, Fatihah. Apa namanya? Ya. Kuluhu, Kulupalak, Kulamzubinas, Yasin, macam-macam datang. Tahlil, tasbih, tahmid. Ini semua diperintah. Ini semua diperintah. Kurang apa itu? Doa, itu diperintah doa. Doa juga diperintah. Udu'uni astajib lakum. Jangan kita katakan bid'ah karena kumpul begitu di zaman Nabi kagak ada, kaku amat. Kaku amat ya. Maulid. Maulid bagaimana maulid? Lihat apa yang dikerjain di waktu maulid. Kita lihat. Jangan serta-merta kita mengatakan itu bid'ah, itu sesat. Kita lihat apa yang dikerjakan di waktu maulid. Dibaca sirah nabawi, sejarah tentang Nabi, dibacain sejarah Nabi. Berapa banyak orang yang tahu lantaran dia hadir di tempat maulid, sejarah Nabi diceritain. Makanya kita kalau panggil penceramah itu yang lurus itu. Jangan yang bikin perut jadi sakit. Jangan ketahanya. Itu. Yang lurus. Jangan yang ketawa mulu. Jangan asal rame. Nih, biar rame, ngeramein. Kalau saya kurang setuju itu. Iya. Iya.
Ya. Ya. Baca maulid, kemudian ya ada kiai, kiai cari yang bagus kiainya. Kemudian baca Al-Qur'an. Masya Allah, banyak sekali orang mengambil manfaat di situ. Banyak sekali, masya Allah, luar biasa. Emang yang ramai begitu tuh di Indonesia aja. Iya, luar negeri tuh susah, apalagi di Mekah itu, di Timur Tengah susah ngadain acara, izinnya berat. Ini Indonesia, masya Allah. Iya. Ini orang Wahabi yang ini, yang dia mau dikaya di sono kali. Ini bagus. Kalau buat saya pribadi, maulid saya wajibin, enggak boleh enggak. Mesti kita maulid, jangan enggak. Nabi emang kagak minta. Kayak kita Pak, maulid kita ulang tahun kita minta apa kagak? Malu lah kita aja, malu bagaimana Nabi. Ntar nanti saya ulang tahunin ya, awas kagak. Malu kita. Itu kita, bagaimana Nabi. Sama Nabi enggak mengatakan Sayyiduna. Bagaimana salawat, bagaimana saya bersalawat kepada engkau, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi begitu aja. Kita bagaimana, biar idab, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu. Biar hidup kita panggil. Jangankan Nabi, ya, lurah umpama, orang jadi lurah kita panggil namanya aja, marah enggak? Besok gua datang lagi. Gua udah jadi lurah masih panggil nama aja. Itu baru lurah. Nabi, masya Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Iya. Sayyidul makhlukat, pantas kita panggil Sayyiduna. Bahkan satu kali Nabi pernah mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Ya, la fakhra. Di akhirnya Nabi mengatakan la fakhra, bukan saya bangga, bukan saya sombong. Yang seperti begitu, biar idab, biar idab. Jadi kalau dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, kalau kata saya begitu itu kurang idab. Kebangetan kaku. Tapi kita tetapnya jangan kita ya berantem, jangan itu ya. Ya, tetap kita berpendirian teguh ya, biarin mereka seperti itu. Kita jangan sampai goyang pendirian kita. Ngaji, kita ngaji. Nah, kalau kita enggak ngaji, wah, banyak orang kita yang udah paham Wahabi. Banyak Pak, orang kita yang paham Wahabi banyak. Nah, kita jangan sampai kegoda. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Ngaji, cari guru yang benar. Sekarang banyak guru macam-macam. Ya, cari guru yang benar. Lihat kitabnya, apa yang dikajiin. Gitu. Lihat kitabnya. Ini, ikutin. Kalau dia nggak demen tasawuf, wah ini. Kalau tasawuf dia nggak demen, tarekat dia nggak demen, wah ini udah air-air Wahabi nih. Makan kalau bisa cari mantu Pak, itu jangan sampai itu yang Wahabi, jangan asal mantu doang. Iya, tanya dulu. Bukan apa-apa kalau begitu. Ntar kalau kita mati kagak ditahlilin Pak, mau. Asal dapat mantu doang. Iya, kayak kedebong kita. Dibuang aja begitu. Iya, penting Pak. Buat saya begitu. Wahabinya, jangan. Ditanya gurunya, ngaji sama siapa tong? Oh iya, gurunya siapa? Berapa kali ngajinya? Oh, wah sudah ketat banget ngaji. Penting Pak itu Pak, penting. Tanya ngaji. Ya, dulu orang tua saya begitu dulu ya, cerita nanya siapa ngaji nggak, ngaji nggak, tanya ngaji. Bukan kerjaan, orang sekarang nanya kerjaan. Waduh, iya,
Oh, kiai yang kiamat kagak nanya. Ngaji sama siapa? Ya udah benar. Langsung aja terima aja. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala Ibnu Jarir